Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfir li dzambi wa azib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sadaqallahul Azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sekutu bagi Allah Tuhan semesta alam, yang pada hari ini adalah hari Selasa, bulannya Zulqa'dah 1445 Hijriah. Jadi pada dasarnya bahwa kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia atau yang disebut globalisasi, dunia sudah global, yang kata globalisasi itu adalah sudah di era presiden masa yang telah terdahulu. Tentunya menyampaikan ini adalah sangat berat bagi saya, karena hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, yang pada saat itu sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan yang akan datang adalah Zulhijjah. Orang mengetahui di bulan itu ada bulan haji, atau dalam keadaan sedang berada di tempatnya adalah seumur hidup sekali kewajiban. Yang sifat wajib ini adalah ada bila mampu. Bekalnya takwa, dan bekalnya adalah tentunya biaya, kesempatan. Banyak yang mensupport, entah itu saudara-saudaranya, tetangganya, tentang ibadah rukun haji, rukun lima perkara. Yang terakhir adalah berhaji. Persoalannya adalah apa di akhir zaman ini orang-orang masyarakat apakah sudah mengetahui mengenai persoalan detik-detik yang kata Allah
kiamat adalah sebentar lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata sambil mendekatkan tangannya ke muka orang yang bertanya kepada baginda tentang rahasia hari kiamat, yang persoalannya kata Nabi adalah apa persiapan kamu bila hari kiamat itu akan datang. Karena rahasia kiamat adalah hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Dan tentu ini untuk semua manusia, yang orang di zaman sekarang itu banyak yang menghadapi atau dihadapkan atau berhadapan dengan apa? Persoalannya adalah persoalan yang sangat pelik. Bagi diri saya pribadi sebagai seorang muslim, bahwa hidup di zaman sekarang ini adalah sangat sungguh, indeed, kata bahasa Inggrisnya adalah sangat berat, sangat pelik. Karena takdir, yang ulama As-Suyuti, ulama abad ke-15 kalau tidak salah, beliau sudah menjelaskan bahwa umur umat Islam adalah tidak lebih dari 1500 tahun. Sedangkan semua orang yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahuinya angka sudah 1445 Hijriah. Jadi berbeda antara Hijriah dan Masehi tentunya. Tetapi sungguh demikian, banyak sekali ulama dan ahli tafsir lainnya yang memberikan sesuatu pendapat lain, bahkan menjadi ragu masyarakat karena persoalannya adalah pendapat. Yang lain ada yang menyebabkan masyarakat menjadi ragu, yaitu masyarakat yang bermayoritas beragama Islam kan hanya di Indonesia yang terbanyak di seluruh dunia, yang kedua Pakistan dan yang lainnya. Tetapi mereka berbeda bahasa, mereka berbeda budaya, tetapi mereka sama beragama Islam. Dan di Mesir pun, negara yang mempunyai presiden, wakil presiden, menteri-menteri pun mereka juga mempunyai konsil, mempunyai orang-orang yang berkepentingan terhadap agama. Kalau di kita ada Majelis Ulama Indonesia, kalau di sana ada konsil, konsorsium, lingkaran atau jaringan-jaringan yang definisinya tentu mereka tahu atau kita tahu. Manusia dan manusia mengenai apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan hadapkan kepada kita semua adalah realita, kerealitaan hidup di zaman sekarang. Apakah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi? Karena persoalan rahasia kiamat, Allah sudah menjelaskannya juga kepada Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan semuanya, hingga Nabi Isa, sampai kepada yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad, lebih detail tentang perkara persoalannya adalah manusia menghadapi akhir zaman, rahasia kiamat. Saya sebagai seorang warga Bandung, netizen atau apalah yang positif, yang baik, mempunyai pikiran apakah sama dengan Anda
mengenai motif yang sulit, karena saya pun mempunyai, sebagaimana Anda, orang-orang yang mungkin negaranya lain, seorang presiden mengapa berkunjung bersilaturahmi ke Facebook. Sosial media rangkapnya adalah sosial media, media via yang mereka mempunyai berbeda pikiran, rangkapnya adalah non-agama, disebut INC, perusahaan. Apakah mereka menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi daripada tombol menu, fungsi daripada tombol-tombol itu dan ini, apa manfaatnya, apa akibatnya? Karena isinya kan sosial media itu kebanyakan adalah multi-multi, itu kan banyak media, ada foto, ada video berupa gambar-gambar yang bernyawa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan mengenai mudaratnya gambar. Rasulullah benci kepada gambar, saksinya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Dan pasti umatnya di zaman dahulu pun sudah mengetahui, apabila kata Nabi begitu mereka nurut kata Allah dan kata Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang, enggak, ada yang nurut, ada yang enggak, karena pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda. Tentunya ini PR, pekerjaan rumah bagi semua individu sebetulnya. Dan al-jemaah, al-jemaah artinya bersama di dalam satu padu, di dalam satu satuan waktu, di tempat mana. Kan orang gak tahu, orang kalau tidak dikasih tahu ya gak tahu. Gak mungkin kita menunggu malaikat Jibril datang ke rumah mengetuk, mustahil. Malaikat itu kemimpi, mimpi tidur.